Bung Alfa. Oke, Pak Mansur, kalau kita menyaksikan siaran langsung, Ayah Yosua sama Luta Barat juga sempat menggeleng-gelengkan kepala nih saat Putri meminta maaf. Nah, apakah geleng kepala ini berarti Ayah dan Ibu Yosua tidak memaafkan Putri dan Sambo nih? Atau sebatas tidak bisa menerima perbuatannya saja, apapun alasannya? Seperti itu, Pak Mansur. Baik, tentunya geleng-geleng kepala dari Pak Samuel ini sangat mengandung makna ya, Bung Alfa. Di sini saya menilai bahwa apakah begitu gengsinya mengakui sebuah kesalahan dan mengucapkan rasa maaf dari awal baru muncul di persidangan ketika awak media semua menyaksikan, barulah ada kata-kata maaf dengan cara terstruktur. Karena itu saya lihat juga tertulis ya secara sistematis, sangat rapi sekali. Apakah itu memang menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh istri pejabat ataupun Oh gitu. pejabat ketika meminta maaf kepada Oh iya. masyarakat kecil? Namun di sini adalah yang ingin kami tekankan, keluarga sangat kehilangan almarhum, sangat merasa sakit hati karena anaknya pulang dengan kondisi yang sangat mengenaskan, namun masih difitnah, dituduh melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang sampai hari ini tidak pernah ada bukti yang konkret, real maupun saksi, yang ada hanya sebuah narasi, cerita yang menjadi alibi untuk membenarkan apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum ini. Begitu, Bung Alfa.